lucu banget guys. Ini aku jujur, aku ngerasa kayak lucu banget aja gitu kalau pakai kunciran dua kayak gini. Tapi sebenarnya ini tuh biasanya dibuat anak TK nggak sih guys? Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian 5 style rambut yang biasanya aku gunain sehari-hari. Tapi sebelum ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu karena subscribe itu gratis. So, tanpa berlama-lama lagi, buat kalian yang udah penasaran, just keep on watching. Jadi guys, di sini aku udah punya 5 style rambut yang bener-bener aku sering pakai di kehidupan sehari-hari aku. Jadi yang pertama itu, kalian udah sering lihat lah ya. Aku tuh sering banget cuman kayak gini diurai rambutnya. Ini adalah style yang pertama dan ini tuh style yang bener-bener sering banget aku pakai di rumah dan sering banget aku pakai buat bikin video. Dan biasanya kalau udah kayak gini tuh bisa juga dipakein pakai jepit Korea. Ini kayak gini jepitnya, aku langsung mau pakai aja nih guys. By the way, buat kalian yang pengen tahu aku beli jepitnya ini dari mana, kalian langsung cek aja video aku yang Shopee haul. Buat kalian belum nonton, kalian langsung klik aja videonya di atas sini. Tapi aku jarang banget sih guys sebenarnya kalau pakai jepit-jepitan gitu, jarang banget kecuali aku lagi bener-bener mood pakai jepit gitu. Ini biasa aku pakein kayak gini nih. Susah banget ya guys. Bentar. Nah, aku biasanya tuh makainya kayak gini aja sih jepitnya. Jadi ini adalah style rambut yang benar-benar sering aku pakai, yaitu adalah rambut diurai. Oke guys, kita lanjut ke style rambut yang kedua. Biasanya itu kalau di rumah, itu sebenarnya dulu aku sering banget, cuman buat sekarang aku agak jarang pakai style rambut ini. Itu biasanya rambutnya aku kuncir. Ini biasanya aku sisir dulu nih kayak gini. Nah guys, aku biasanya gunain style ini, tapi ini tuh lumayan jarang buat sekarang. Soalnya aku tuh pakai ini bener-bener kalau aku bener-bener keringetan dan gerah banget. Terus biasanya aku kan punya poni nih, aku kayak sampingin gini aja poninya, terus diikut kayak gini nih. Oke guys, setelah style yang kedua itu, biasanya aku ini tuh sebenarnya agak jarang, agak sering juga. Gimana ya jelasnya? Ya gitulah pokoknya guys. Ini tuh biasanya style rambut random. Ini tuh sebenarnya ngikutin mood aku aja sih. Kalau aku lagi pengen ya aku make. Cuman ini aku nggak pernah pakai keluar sih. Tapi aku sebenarnya make ini tuh di dalam rumah, aku make style rambut kayak gini. Biasanya itu aku bagi dua kayak gini rambutnya. Terus kalau udah ini butuh 2 ikat rambut. Terus habis itu kalau udah kita kayak begini. Nah guys, aku tuh kalau di rumah lumayan sering juga pakai kayak gini. Soalnya aku kadang tuh kepengen kayak sok cute-cute gitu. Makanya aku kadang di rumah pakai kayak gini juga. Soalnya ya itu lucu dan gak buat kita tuh jadi gerah gitu loh guys. Dan ini menurut aku tuh lucu banget stylenya. Kayak jadi kayak anak kecil banget gak sih? Itu lucu banget guys. Ini aku jujur, aku ngerasa kayak lucu banget aja gitu kalau pakai kunciran dua kayak gini. Tapi sebenarnya ini tuh biasanya dibuat anak TK gak sih guys? Tapi aku masih suka pakai gitu. Bahkan waktu aku masih kecil itu bahkan malah jarang banget buat ikat rambut kayak gini. Cuman malah gede-gede kayak gini malah sering sih, cuman aku nggak berani pakai keluar sih guys. Oke guys, setelah style rambut yang dikuncir dua tadi, aku punya style keempat. Ini tuh style rambutnya aku pakai ke sekolah. Jadi aku kalau sekolah tuh pakai style ini. Jadi pertama caranya adalah sisir rambut kalian ke belakang kayak gini, udah kayak gini kan. Terus biasanya diambil dari sini apa sih? Dari telinga sini. Terus yang di belakang, yang di bawah ini dimajuin kayak gini. Terus poninya ya udah kayak tadi aja sih. Nah biasa aku kalau sekolah tuh kayak gini guys. Ini tuh kayak gak buat rambut gerah, tapi rapih gitu loh. Dan gak ngeganggu juga gitu. So ya kayak gini aja sih, simple. Oke guys, kita masuk ke style yang terakhir. Ini tuh sebenarnya gak jauh beda sama style yang nomor 3. Hampir mirip, bahkan bisa dibilang mirip banget. Jadi yang pertama itu aku ambil rambutnya tuh dari sini. Sebenarnya ini sama aja sih kayak yang tadi di kedua.
Cuman bedanya ini tuh di atas gitu loh guys. Nah terus satunya juga kayak gitu ya guys. Diambil dari sini, terus diikat juga. Nah guys, ini tuh sebenarnya sel rambut yang jarang aku pakai. Ini tuh aku selalu atasnya aku kayak giniin kalau nyetok wavy, soalnya menurut aku lucu aja gitu. Tapi kalau rambut aku lurus itu jarang banget atasnya diginiin, jarang banget. Tapi kalau di wavy sering sih. Kalau kalian pernah lihat video aku yang masker itu yang ada di atas ini, buat kalian belum nonton, masker memutihkan wajah itu, nah itu rambut aku kan bukan lurus ya. Nah itu atasnya aku giniin guys. Oke guys, gitu aja sih sebenarnya 5 style rambut yang biasanya aku pakai. Jadi itu bener-bener simple banget. Ya karena kan buat sehari-hari juga ya guys, pasti simple. Oke guys, segitu aja video dari aku. Maaf banget kalau misalkan style-nya emang gitu-gitu aja, soalnya ini kan style buat sehari-hari. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Bye guys, see you on my next video.